Sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Misafat, Selasa 12 Maret 2024, hari biasa pekan keempat Prapaskah. Renungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 16 dengan tema Pertobatan itu menyembuhkan. Kita buka renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema yang terkasih, kita semua mungkin pernah mengalami keputusasaan, kekecewaan, dan kekeringan rohani. Perasaan-perasaan tersebut kita alami karena berbagai macam alasan. Mungkin saja di masa Prapaskah ini, di antara kita sedang putus asa dan kecewa karena dosa atau kesalahan, karena persoalan keluarga, pekerjaan, relasi yang buruk dengan sesama, dan lain sebagainya. Bisa jadi sadar atau tidak, kita mungkin sedang terperangkap dalam luka batin karena peristiwa-peristiwa masa lalu yang belum terselesaikan. Kita terperangkap dalam rasa dendam, sulit mengampuni, takut, iri hati, benci, minder, kesombongan, dan lain-lain. Kita seperti orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit dan berbaring di salah satu serambi Bethesda, seperti yang dikisahkan dalam perikop Injil Yohanes hari ini. Orang sakit itu ingin sembuh, tetapi tidak ada orang yang mau membantu menurunkannya ke kolam itu. Sebab ada keyakinan bahwa ketika air kolam itu mulai berguncang, orang sakit yang pertama kali menceburkan diri ke dalam kolam itu akan sembuh. Dia sendiri telah berusaha, tetapi selalu terlambat turun ke kolam itu. Kita bisa bertanya, apakah orang sakit itu tidak berinisiatif untuk meminta bantuan kepada orang lain yang lewat di serambi itu? Atau, apakah mungkin orang-orang yang lewat di serambi itu takut membantu orang sakit itu karena hari itu adalah hari Sabat? Bagaimana dengan hari-hari lain? Lepas dari pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi itu, dalam kekecewaan dan keputusasaan yang berkepanjangan orang sakit itu karena tidak sembuh-sembuh, Tuhan Yesus hadir dan menawarkan kesembuhan kepadanya. Maukah engkau sembuh? Setelah bercakap-cakap dengan orang sakit itu, akhirnya Yesus menyembuhkan orang sakit itu dengan mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilam dan berjalanlah." Seketika itu juga orang sakit itu sembuh. Melihat orang sakit yang baru sembuh itu memikul tilamnya pada hari Sabat, orang-orang Yahudi menegurnya dan melarang dia memikul tilam, serta bertanya kepadanya siapakah yang telah meminta dia untuk mengangkat tilam dan berjalan. Orang yang baru sembuh itu belum tahu siapa orang yang baru saja menyembuhkan dia. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di Bait Allah, barulah orang yang baru sembuh itu tahu bahwa orang yang telah menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus. Dan dalam perjumpaan itu, Yesus mengingatkan dia bahwa engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Sahabat Rema yang terkasih, kita semua pasti menginginkan keselamatan, damai sejahtera, kesembuhan, kebahagiaan, dan kebaikan. Ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Pertama, kita semua tidak luput dari sakit atau penderitaan, baik sakit psikis atau jiwa, maupun sakit fisik atau jasmani. Dalam ketakberdayaan kita, terkadang kita kehilangan harapan untuk sembuh atau bangkit dari keterpurukan kita, seolah-olah tidak ada lagi pertolongan. Sadar atau tidak, sebagai orang beriman, Allah selalu hadir, berinisiatif, menawarkan keselamatan kepada kita. Inilah yang harus kita imani dan yang menjadi harapan kita. Kedua, rahmat kesembuhan selalu mengalir ke hati setiap orang yang percaya dan terbuka pada pertolongan Allah. Sebagai orang sakit atau berdosa, kita harus memiliki iman dan kerendahan hati untuk terbuka dan mengandalkan Allah, serta membiarkan Allah berkarya dalam dan melalui diri kita.
kita juga perlu terbuka pada pertolongan sesama kita sebagai perpanjangan tangan kasih Allah. Keselamatan sesama harus diutamakan dan tidak boleh dikalahkan oleh peraturan yang dibuat oleh manusia. Inisiatif selalu terjadi dari dua pihak, yaitu dari pihak Allah dan dari pihak manusia. Karena itu, dari pihak manusia perlu ada iman dan kerendahan hati untuk menanggapi tawaran keselamatan dari Allah. Dan yang ketiga, pertobatan itu menyembuhkan. Keputusasaan, kekecewaan, dan kekeringan rohani karena berbagai macam alasan dapat teratasi apabila kita mau berani dan rendah hati mengakuinya di hadapan Allah. Seringkali berbagai macam penyakit psikis yang merupakan akibat dari masa lalu yang pahit dan juga sakit fisik yang dibiarkan berlarut-larut mengganggu relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama. Karena itu, marilah kita membongkar semua dosa dan kesalahan serta semua perasaan negatif di hadapan Allah dan membiarkan diri kita disembuhkan oleh Allah yang berbelas kasih. Seperti orang yang baru sembuh itu mengalami sukacita karena belas kasih Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat Tuhan membantu kita untuk bertobat. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.